kita udah nyampe. Ini pemandangannya bagus sekali ya. DJ, ayo turun sayang. DJ, turun yuk. Iya tuh, pemandangannya bagus, ada sawahnya, ada sungainya. Yuk, ayo dong sayang. Yuk, turun yuk. DJ, kamu lagi ngapain? Gak pengen gitu main ke sawah, lihat tuh sawahnya bagus, atau ke sungai? Wah, DJ juga bilang apa? Di sini tuh gak ada sinyal, jadi saya gak bisa main game. DJ, kalau di desa itu gak selalu harus main HP. Di sini itu mainnya ke sawah, tuh lihat sawahnya masih hijau, atau ke sungai. Yuk, mau gak? Kalau mau DJ sama Uwa dianterin? Gak mau ah, apalagi main ke sungai. Ih, pasti airnya kotor. Ntar badan DJ gatel-gatel. Lagian di Bandung juga banyak sungai, ngapain sih harus kesini? Cobain dulu DJ, airnya bersih kok. Tuh lihat teman-teman aja pada main. Kalau DJ mau, yuk sama Uwa diantar. Mau? Gak mau ah, apalagi main sama anak-anak kampung. Enggak. Alhamdulillah. Halo, di mana ibu teh? Sengaja we neng nepangak. Nuhun. Nguping aya tadi. Tur nuhun, tur nuhun. Lamang we neng. Saya alhamdulillah. Kumaha di Bandung sarehan. Punten iya ya, sakedi kanggo pasakeun panen di kebon. Aduh, aneh dari kampung. Hatur nuhun, hatur nuhun, ketampi ngarepotkeun. Iya, seger keneh nembe panen yang karaosan. Wah, bobong kak dia. Dapat acan. Bungusan ke sana dulu ya. Oh iya iya iya. Mana? 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 Mana
ikan. Ikannya gak dapet pas aku yup iya. Apalagi pas dia jatuh. Benar-benar aku gak percaya ada orang jatuh tapi tetap menyelamatkan HP-nya. Iya sih, pengennya ketawa, tetapi kasihan juga ngeliat dia jatuh begitu. Lagian ke sungai bawa-bawa HP. Iya nih, sebel banget. Abis itu di sini gak ada sinyal, jadi gak bisa main Stumble, guys. Main apa itu? Main game yang ada di HP. Oh, itu. Kami di sini memang jarang main HP. Selain sinyalnya gak bagus, kuota juga mahal. Kalau mau main, ayo ikut kami. Mana? Ayolah. Ayo. Di sini kita main apa ya? Iya apa ya? Main Bapak Dilan aja yuk. Tuh ada pohon pisang. Itu juga ada ya Ki. Bikin sendiri. Iya gampang kok. Oh ya udah. Yuk. Gebok pisang. Mopi palayum gambreng. Ah, nggak sempatan. Itu di sana udah deket kok. Oke. Assalamualaikum. Mah, ini DJ, teman baru dari kota. Emangnya tinggal di mana, Nak? Tinggal di Pila Bawah, Mah. Dari Bandung dengan uaknya. Oh, ponakannya Bu Iis ya? Iya, Bu. Oh. Yuk, masuk yuk. Yuk. Mah, Mama bikin apa? Tadi Mama bilang mau goreng bala-bala. Mana? Kan nunggu kalian pulang. Nanti kalau makan bala-bala enaknya makan hangat-hangat. Mama siapin dulu ya. Iya. Ma, kenapa semua masih utuh? Kan biasanya bikin sendiri. Susah ya? Sini ibu bantuin. Mandi heula araratil.
bala. Hore! Ciknya, aduh lupa. Je, kenapa kamu minum dari botol itu terus? Itu air apa? Ini air putih biasa. Oh. Terus kenapa harus minum dari botol itu? Gak beli air mineral saja? Kan yang di dalam gelas itu praktis. Emang praktis sih, tapi setelah minum pasti kita langsung buang gelas plastiknya. Kan kalau hanya satu orang kelihatannya sedikit, tapi kalau 10 orang, 100 orang, sekota, se-Indonesia, banyak sekali. Iya juga ya, gak pernah terpikir seperti itu. Padahal kita tahu kan, plastik baru terurai setelah 10 sampai 1000 tahun. Lama sekali. Iya. Belum lagi kalau orang-orang minum air putih memakai kemasan gelas plastik, sering meninggalkan sisa airnya begitu saja. Padahal dapat air bersih itu susah. Iya, di sini kami tidak pernah kehabisan air. Air sungai Cigara pun jernih. Nih airnya. Ajak DJ ke atas atuh, biar DJ tahu sungai yang lebih dekat dengan hutan. Mau kan DJ? Apa? Tadi ya, aku tuh seneng banget. Tadi tuh, aku tuh diajak main sama Resti, terus sama April, sama Rizky. Sama yang lain sih, tapi aku lupa namanya. Terus? Terus aku tadi tuh di sana tuh diajakin main cerodot gaplok sama apa tuh satu lagi yang ini tuh apa namanya? Bebedilan. Nah iya. Wah. Tahu gak, tadi ya aku diajakin main ke rumah Resti loh. Oh iya? Tadi aku diajakin bikin bala-bala. Emang bisa? Bisa, cuma tadi aku motong wortelnya kegedean. Untung aja dirapin sama mamanya Resti. Iya, Wak. Katanya mamanya Resti kenal loh sama Wak. Iya. Bu Imas. Yang rumahnya di mana sih? Yang rumahnya di atas. Itu rumahnya yang bersih banget. Yang banyak tanamannya loh. Wak. Pasti ada maunya nih. Apa? Iya nih. Besok aku mau diajak sama teman-teman pergi ke atas. Katanya ada sungai yang lebih asik. Kok hutan? Iya. Enggak ah. Atua, please. Enggak. Atua, please. Iya, udah, boleh. Tapi jangan nakal ya. Iya. Ore, makasih Wak. Iya, boleh. Cobain. Antara sungai yang mengalir di Bandung, Sungai Cigar ini termasuk sungai terbersih loh. Bahkan kita bisa minum airnya langsung. Hah, beneran teh? Beneran, coba aja. Segar dingin.
segar. Iya, karena lingkungan Gunung Puntang ini sangat dijaga kelestariannya. Lihat aja sungai ini dikelilingi oleh hutan. Nah, hutan menjadi tempat cadangan air dalam tanah. Dengan cara menampung air hujan yang jatuh ke dalam tanah dan diserap oleh akar-akar pohon. Lalu air tersebut bisa disimpan menjadi cadangan air dalam tanah. Banyak sekali manfaat hutan untuk kehidupan. Kalian mau masuk? Mau naik ke hutan? Mau. Ayo kita naik. Yuk. Bentar ya, aku ngisi air dulu. Ayo, siapa yang tahu fungsi hutan bagi kehidupan? Saya teh, sebagai paru-paru dunia. Betul. Paru-paru dunia itu apa sih? Nah, itu yang saya lupa. Begini, paru-paru berfungsi untuk menyaring udara dan mengeluarkan karbon dioksida. Mereka mengambil oksigen. Lalu, sama halnya dengan hutan, pohon-pohon besar ini membutuhkan karbon dioksida untuk melakukan proses fotosintesa mereka. Lalu mereka menghasilkan oksigen. Jadilah udara menjadi bersih. Kalian bisa bayangkan nggak gimana kalau hutan ini banyak ditebangi? Nah, dengan begitu pemanasan global pun dapat dicegah. Di hutanlah makhluk hidup menggantungkan hidupnya. Di hutan pula hidup banyak hewan. Nih. Kok lucu ya? Lucu ya, kayak apa? Kayak ulat. Eh. April, kamu gak apa-apa? Sakit. Ih, berdarah ini. Bentar ya, Teteh cariin obat dulu. Ya, Teh. Ayo. Daun ini namanya daun krinyuk atau biasa disebut daun babadotan. Daun ini bisa digunain untuk penyembuh luka. Yaudah yuk kasih. Yuk. Yuk. Pahit dikit. Iya, tahan ya. Sakit nggak? Perih, Teh. Itu biar cepat sembuh ya? Iya. April, tahan ya ini. Iya. Yuk, kita jalan lagi. Yuk, Kak. Adik-adik, sini-sini ngumpul. Ayo. Kita duduk dulu yuk. Keren. Sayang, mereka gak ikut. Padahal pemandangannya bagus banget. Iya. Emangnya siapa yang gak ikut? Itu anak laki-laki, mereka tanding bola.
anak-anak semua, Wak di sini mengucapkan makasih banget karena udah menemani DJ berlibur. Yang tadinya DJ nggak senang, sekarang happy banget. Makanya semuanya nanti ke Bandung ya. Insya Allah, semoga Allah mengizinkan ya. Sekarang kita makan bubui. DJ belum nyobain kan? Bubui singkong sama bubui ubi. Ini yang namanya bubui singkong. Rajin banget ponakan Uak. Yalah Uak, kata Teh Manda yang dari perhutani itu, pohon-pohonan banyak sekali manfaatnya bagi kita. Kalau DJ nanam satu, orang lain nanam juga. Bagaimana jika 10 orang, jika 100 orang, jika satu kota? Se-Indonesia, sedunia. Keren, ponakan Uak memang keren lah pokoknya. Iya dong.